Tara mau beli stiker jurnal di salah satu minimarket nih, teman-teman. Stiker jurnal? Kok bisa aku lihat di sini? Mana ya jurnal itu? Ayo, kita cari, guys. Tanyain aja, tanyain. Nih, Bu, ada yang gedenya kasih cuma di sini, Teh. Di depan, Dek, katanya. Yuk. Ternyata stiker jurnalnya ada di rak paling depan, teman-teman. Oh, ini. Oh iya, tadi Ibu nggak lihat ya, Dek, ya. Ini dia stiker jurnalnya, teman-teman. Wah, lucu-lucu banget ya, bikin gemes deh. Serasa pengen borong semua stiker jurnalnya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada dua warna ya, teman-teman, untuk stiker jurnalnya. Untuk harganya Rp37.500 per satu box ya, teman-teman. Cukup murah ya. Sok milih mau yang mana? Ini. Iya. Yay. Ada warna. Adik itu ada biru, ini. Ada ini. Aku suka ini. Coba lihat. Mau ini aja? Iya, lucu. Ini ada warnanya dua ya? Aduh. Aduh. Mau itu aja? Eh. Hey. Iya. Itu aja. Ya udah, ini uangnya. Oke, kita bayar ke kasir dulu ya, teman-teman. Ya. Oke, kita pulang. Ara udah gak sabar banget nih, teman-teman, buat unboxing stiker jurnalnya di rumah. Tonton videonya sampai selesai ya, teman-teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Halo guys, ketemu lagi di Ara. Hari ini Ara mau buka stiker jurnal. Ayo kita buka, guys. Cara bukanya gimana? Kita lihat ya. Kita buka. Oke, ini dia guys isinya. Ini jadi isinya ini tuh lumayan banyak ya, Dek ya. Ada berapa? Nah, ini juga dengan berbagai tema. Nah, dengan stiker ini kita mau menghias laptop. Karena laptop kita masih polos. Polos. Soalnya nggak seru kalau polos ya, Dek. Iya, iya, iya. Oke, jadi Ade maunya temanya apa laptopnya ini? Biar duyung. Temanya mau apa? Duyung. Enggak, kita temanya mau duyung. Ceritanya kita mau piknik. Oke guys, kita akan cari tema piknik atau liburan. Kenapa emang cari tema yang piknik? Ya seru aja gitu. Oke teman-teman, kita mulai tempel stikernya. Yang pertama, pikniknya jangan lupa pakai topi, bawa bekal juga ya. Oke, yang pertama kita tempel. Karena piknik kali ini kita deket, jadi kita cukup berkendaraan naik motor saja. Soalnya arah pikniknya bareng Ibu. Kira-kira di mana nih tempelnya nih? Kayaknya dimana di mana nih? Nah, di sini aja ya. Jadi tema kali ini pikniknya kita yang deket rumah aja. Kita perjalanannya naik motor. Nah, jangan lupa kita juga harus bawa bekal minum. Jangan lupa bekal air minumnya ya. Di tengah-tengah perjalanan kita juga ketemu hewan, teman-teman. Kira-kira ini hewan apa ya? Ada yang tahu ini hewan apa? Nah, kita juga bisa melihat berbagai macam pohon. Pohon.
Di perjalanan kita banyak melihat pohon, bunga-bunga. Dan ternyata ada capung yang menghinggapi di pohon itu, teman-teman. Capung di mana nih capung teh? Capung apa? Terbang. Iya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita melihat capung yang menghinggapi salah satu bunga di taman ini. Di sini juga ada bunga yang berwarna biru, teman-teman. Ada yang berwarna biru. Ada tahu nggak biru bahasa Inggrisnya apa? Blue. Blue. Untuk binatang yang berwarna biru, blue. Binatang. Untuk bunga yang berwarna biru, blue. Blue. Nah, jangan lupa jika kalian suka melukis atau menggambar, jangan lupa bawa perlengkapan melukis. Ara soalnya suka mewarnai. Jangan lupa kita berfoto-foto, teman-teman, karena indah sekali kalau lagi piknik. Kita tempel di pojok. Seret, seret. Nih. Dan di tengah-tengah taman juga ternyata mungkin enggak ya, teman-teman, ada pohon kaktus. Nah, untuk pohon kaktusnya Ibu tempel di sini ya. Hati-hati untuk pohon kaktus bisa melukai tangan. Nah, kita mau nempel ini. Apa itu? Ini. Oh, ternyata ada bunga yang berwarna merah. Oh iya, jangan lupa ketinggalan juga nih. Kita pikniknya bawa, biar makin seru, kita bawa earphone, teman-teman. Aku akan menempel ini. Ternyata kita menemukan sapi, teman-teman. Karena cuaca hari ini tidak menentu, jadi jangan lupa bawa payung ya, teman-teman. Kadang hujan, kadang panas. Biar makin seru piknik kita kali ini, kita jangan lupa bawa makanan kesukaan semua anak-anak. Kira-kira apa ya? Adalah. Jangan lupa es bawa es. Ini ya, bawa es krim. Pasti kalian suka loh, guys. Oh iya, maaf ya guys, kalau jurnal kita ini agak berantakan. Soalnya kita masih belajar. Untuk tema main kita kali ini kayaknya cukup ya. Dari pertama kita perjalanan, jangan lupa pakai topi, bawa tas, bawa bekal minum, naik motor, di tengah perjalanan lihat binatang, lihat banyak pohon-pohon, ada bunga yang dihinggapi capung, sampai kita melihat sapi. Dan jangan lupa membawa perlengkapan untuk melukis, ada pohon kaktus. Kita juga jangan lupa foto sambil bersantai pakai earphone, biar suasana hati kita dengerin musik bahagia. Dan jangan lupa bahagianya ditambah es krim plus jangan lupa bawa payung. Nah, ini yang kosong kita diisi apa ya kira-kira? Ini. Oh iya, kita punya balon. Taruh sini. Boleh di sebelah sini. Nah, di sini aja, di sini. Nah, ini pasti kosong, nanti kita pakai sedikit tulisan-tulisannya. Ya, Dek ya. Ya. Nanti pasti dengerin ini jedak-jeduk. Masa jedak-jeduk? Iya. Wah, ada lato-lato, guys. Nah, karena ini cuacanya siang hari, jangan lupa kita tempel. Guys, kita memutang lato-lato. Lato-lato. Ini bukan lato-lato, ini buah ceri. Jangan lupa pikniknya sambil makan buah ceri. Tadi mana ya ininya ya? Kita tempel, oh di sini aja, melukisnya sambil makan lato-lato. Buah ceri, guys. Kato-kato.
Yes. Karena pikniknya seru sendirian, jadi kita janjian bareng teman. Nah, ada siapa namanya ini? Namanya namanya Bella aja lah ya. Ada Bella. Ya. Ada Lulu. Lulu. Ada Bella, ada Lulu, dan ini enggak. Ada siapa? Satu lagi? Karena kalau piknik sendiri itu kurang seru ya, guys. Iya, enggak ada temen. Nah. Dan siapa ya namanya? Si anak ceria yang tampil selalu Cinta namanya. Wah, namanya Cinta. Karena dia cantik. Oke. Okay. Karena dia cantik katanya. Kita juga hanya bukan hanya bermain, kita juga belajar. Kita ada di mana, Bu? Boleh di mana aja. Sini ya. Oke. Okay. Sambil membaca buku. Nah, biar makin rame laptopnya, kita juga menempel bunga-bunga. Ya. Dan di sini segala ada kacamata. Oh iya, kita kan lagi jalan-jalan ya. Jadi jangan lupa bawa kacamata biar nggak panas. Aku mau kacamata, Bu. Iya. Kecil banget. Kita kasih kacamatanya di sini. Wah, ada berlian. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Soalnya ini pertama kita bermain dengan jurnal. Oke? Nanti kita coba di buku ya, Dek, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.